Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. What's up guys, kembali lagi ke channel kita. Hari ini adalah video kedua dari playlistnya Hari Hiroku. Ini adalah video kedua dari Hari Hiroku. Yang video pertama adalah part 1 dan sekarang adalah video yang part kedua. Part 1 kita membahas tentang kita make up karakter dari Mulan yang dijadikan zombie. Dan yang di part kedua ini kita bikin Darth Maul. Saya masih ingat Darth Maul itu siapa ya? Bapak gua. Darth Maul adalah salah satu villain dari Star Wars. Tapi ini villain yang di yang banyak fansnya lah ya. Kalian ngefans gak sama Darth Maul? Saya enggak. Aneh mukanya soalnya. Tapi pas di make upin keren banget, sumpah. Benar nggak? Iya benar. Mendingan Darth Maul atau Darth Vader? Silakan komentar di bawah. Darth Maul ini muncul di hanya di episode 1 dari Star Wars dan itu pun juga bukan bagian pertamanya. Maksudnya enggak dalam menit-menit pertamanya. Terus bukan filmnya. Apa film? Filmnya keluarnya enggak pertama. Film pertama episode 4. Oh iya. Lupa. Darth Maul itu villain yang muncul di Star Wars pertama. Darth Maul adalah salah satu villain yang muncul di film Star Wars pertama. Diingat, film Star Wars yang muncul pertama kali itu adalah episode keempat. Dan yang muncul di episode keempat itu adalah film yang seharusnya menjadi episode pertama. Benar kan? Jadi Darth Maul itu tuh dia cuma muncul di episode 1. Walaupun Star Wars itu yang pertama kali yang rilis itu tuh episode 4. Nah, episode 1 itu munculnya pas gempa. Singkatnya, jadi Darth Maul itu cuma muncul di satu episode dan itu tuh episode yang ke-1, walaupun yang pertama kali rilis itu dari episode ke-4-nya Star Wars gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Udah ya, ngerti? Udah. Darth Maul itu adalah salah satu villain yang menyerang Obi-Wan Kenobi dan Qui-Gon. Ini kelamaan ngejelasin lama-lama. Pokoknya gini, Darth Maul itu adalah villain yang bertengkar dengan Obi-Wan Kenobi dan Qui-Gon Jinn. Nah, proses pembuatan Darth Maul. Nah, itu tuh pertama-tama kita sketch pakai pensil alis ataupun kalau misalnya kalian mau recreate bisa pakai apa aja sih? Bisa pakai eyeliner pensil, bisa pakai pensil alis, tapi kita kayak pulpen boleh. Terus kita kemarin pakai pensil alis sama Fanbo yang warna coklat. Kita sketch dulu kan soalnya kan dia bakal kita warnain pakai warna hitam sama merah. Nah, itu tuh harus kita sketch dulu biar rapi garis-garisnya. Gitu. Habis dari sketch itu kita bisa langsung mulai nge-fill in pakai warna merah sama hitam sesuai dengan foto-foto yang kita jadiin referensi untuk makeupnya. Nah, itu tuh kita pakai kuas yang emang kuas yang khusus face paint, itu banyak juga yang jual. Nah, kan kalau standar model itu kan ada tanduknya kan, ada tanduk di pinggir-pinggir kepala atasnya itu. Nah, tanduknya itu dibuat dari epoxy. Nah, itu dibentuk sesuai dengan referensi yang kita punya juga. Terus biar makin mirip sama tanduknya itu tuh, dan biar nggak polos-polos amat, jadinya dibikin tekstur kayak ukiran gitu. Jadi kayak kalau tanduk kan biasanya ada tekstur garis-garisnya dikit gitu. Sama kita juga dikasih warna yang
agak bikin kuning gitu kan, bikin kuning si tanduknya gitu. Nah itu juga ditempelnya pakai si latex itu tadi yang bau, tapi beruntungnya bukan kayak Mulan, jadi dia nggak terlalu bau, jadi cuma buat nempelin doang, nggak bukan ditempelin buat kayak si Mulan kan, jadi pusing kan bau banget. Nah terus karena ini bagian kesulitannya juga nih, pas kita make upin si model ini satu ini, itu kan harus pakai soft lens dan dia nggak pernah pakai soft lens. Jadi seharian itu tuh paling banyak dihabiskan untuk memakai soft lens ke Ilham ya, kita sebut aja namanya Ilham at Ilham Creek. Ini masang soft lens yang megangin 3 orang buat masangin ke satu orang doang. Satu orang megangin tangan yang kanan, yang satu orang megangin matanya, satu lagi yang masangin. Nah, itu gimana ceritanya? Soalnya dia setiap dipasangin tangannya tuh gerak mulu, ngedorong mulu. Nah, abis itu kesulitannya ada di kan dia kan kalau misalnya kelopak mata itu kan ada yang berminyak kan. Nah, karena kita juga kecatnya itu seluruh muka dan termasuk di bagian kelopak matanya juga. Jadi kelopak matanya itu kita set pakai eyeshadow warna hitam. Jadi biar ngeset gitu. Jadi pas dia melek atau ya pokoknya melek merem gitu, eyeshadow yang di bagian mata itu enggak hilang karena minyak dari matanya. Terus kesulitannya juga pas kan kita kan punya waterline kan. Nah, itu kita pakein pensil hitam, eyeliner pensil hitam di bagian waterline. Nah itu juga susah tuh. Nah itu sih paling kesulitannya, kayak dari memang pertama kali jadi model ya, si modelnya ini, jadi kesulitannya lebih kesana. Oh iya, sama modelnya sangat totalitas, dia pengen giginya diwarnain juga jadi hitam kuning. Jadi bisa dilihat, jadi di giginya itu tuh diwarnain sama face paint juga. Dan itu makasih banget sama modelnya untuk bersedia dan semangat banget dan merasa keren banget dengan makeup kali ini. Dia sangat-sangat merasa keren, kayak ayo dong foto lagi, gue merasa keren hari ini. Yang penasaran, kita bisa lihat hasilnya. Akhirnya Hari Hiroku hari ini adalah part kedua. Artinya ini udah selesai untuk di bagian ini. Bukan berarti hari Hiroku udah habis ya. Tapi silahkan kalian komen apa karakter yang ingin kalian ajukan, apa yang ingin kalian lihat make up efek yang akan kita buat. Silahkan komen, dan modelnya siapa aja silahkan di komen juga. Udah. Yang pasti bukan saya karena saya bakal make upin. Oh iya benar. Yang pasti yang jadi model bukan makeup artisnya, tapi Tim New Toys.
cukup sekian hari ini. Klik jempol ke atas jika kalian suka video ini, dan klik jempol ke atas juga jika kalian tidak suka video ini. Jangan lupa juga klik subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian selalu terupdate dengan video yang kita upload. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu kalau ada konten make up efek yang menarik. Dan jangan lupa follow Merce_team. Ya, yang lain juga boleh, Mercedo Studio sama Merce for Wedding. Sini. Jangan lupa juga follow akun YouTube yang lainnya yang ada di sini. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan yang terakhir, pesan kita, You Toys, You Too. Oke, itu dibuat dari epoclay. Epoclay? Bukan, namanya... Salah, beneran, epoclay apa sih?